Video detik-detik warga tertimpa pohon saat merekam helikopter Presiden Jokowi saat tiba di Stadion UE Kornea Rangkas Bitung viral di media sosial Selasa 17 November 2021. Menurut informasi yang beredar, warga tertimpa pohon di sekitar stadion akibat angin dari baling-baling helikopter yang membawa Presiden Jokowi yang menyebabkan pohon tumbang. Diketahui, kedatangan Presiden Jokowi dalam rangka meresmikan Tol Serang Panimbang, ruas Tol Serang Rangkas Bitung. Peresmian tersebut dilakukan di gerbang Tol Rangkas Bitung. Kabarnya, pohon tumbang menimpa tiga warga yang tengah merekam pendaratan helikopter tersebut. Salah satu akun Instagram yang mengunggah kabar tersebut, yakni @tanggarangterkini. Hingga berita ini dibuat, video tersebut telah mendapat respon 4.272 like dan 305 komentar dari netizen. Dalam unggahan tersebut, tampak warga mengambil video saat helikopter yang diduga dinaiki oleh Presiden Jokowi mendekat. Namun saat melintas di atas sebuah pohon, angin dari baling-baling helikopter yang berhembus kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa warga.